Lewerani Pucarita. Dolo pas mama masih kaci. Mama carita kalau gunung api banda ini parna meletus. Dia pun nama Lewerani. Dia pun tinggi, mama bilang kalau manganga angka muka, songko di kepala bisa jatuh. Dolo, Lewerani meletus pas mama mau pergi ke sekolah. Belum sempat pakai sepatu lai, selari deng kaki telanjang. Mama bilang, untung dia meletus di bagian belakang. Kalau tarada, nera so abis rata di tanah. Dolo, pas Lewerani meletus, semua orang pimi ngungsi. Sekolah-sekolah libur, tarada tes naik kelas deng ujian lulus. Semua siswa naik kelas deng lulus sekolah. Sekarang, Lewerani su tenang. Tapi dia pun muntah, tetap membekas. Dong bilang, batu angus. Menyertai hari baik, segala kepulangan bukan lagi pada rumah. Menyimpan hura-hura dan perayaan, menggantinya dengan jerit tangis ketakutan. Menggumpal dari topi cantik. Kembang api lahar menyala dengan merahnya. Bingung, saling lupa sekitar. Laki lari menghentak langkah cepat. Anak mencari mama, bapak mencari anak, mama mencari anak dan bapak. Saling cari hampir gila dan putus asa. Seperti berdiri pada pintu kematian. Suara gemuruh menggertak. Setelah 80 tahun menyimpannya, muntahkan isi perut tak pandang siapapun, marah dan kesakitan. Menangis bersama sekeras-kerasnya, manusia dan alam berduka. Segala bertahun-tahun dalam keheningan. Kenapa? Ini kenapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong. Ini kenapa? Ditemu anak bini di mana? 4 Mei 1988, terasa guncangan dari bawah tanah pelan. Kami tetap menikmati guncangan itu sambil terus menyantap hidangan sahur yang telah tersedia. Santai saja. Lewerani sedang sedikit kesal kepada kita. Guncangan ini pasti hanya sementara. Tanpa disadari, pada hari selanjutnya Lewerani semakin marah. Peningkatan gempa terjadi kurang lebih 32 kali dalam sehari. Yang sebelumnya hanya 1-2 kali guncangan saja. Air di sumur warga naik sampai penuh, tidak seperti biasanya.
Pelan tapi pasti, semakin menjadi-jadi, semakin besar, semakin dahsyat, semakin lari. Tanah goyang tambah besar, di gunung basah, lari, gunung meletus. Lari, ayo lari, ramai, benar-benar ramai. Manusia berhamburan di jalanan, pemandangan yang sama seperti sudah waktunya lebaran. Tetapi tidak, ini bukan lebaran. Kami sedang menghadapi kemarahan lewerani yang sangat dahsyat di negeri kami, Banda Naira. Berhamburan tak tahu arah, boom! Ledakan besar terjadi pada hari Senin, 9 Mei 1988, pukul 6.30 WIB. Erupsi terjadi dari 6 lubang letusan selama kurang dari setengah hari. Semua titik mengeluarkan bom vulkanik. Jatuh di sekitar kawah, sedangkan abu menyelimuti 2/3 bagian barat gunung api. Kami masih anak-anak. Banyak merengek pada mama sebab ketakutan. Mama, banyak kembang api. Mama, banyak orang di jalanan. Mama, apa sudah barang? Mama, kenapa ini terasa menjadikan? Mama, ini bukanlah barang. Mama, lindungi kami. Bilang lewerani jang marah par kami. Entah harus kemana kami berlari, di seluruh jalanan banyak orang kami temui. Dari yang menggendong peti berisi emas, tetapi dengan tega menyeret sang istri hingga kakinya luka berlumuran darah. Yang mengira sedang menggendong anak, di dalam pelukan memakai selimut, ternyata hanya sebuah bantal yang diselimuti. Ada juga seorang yang bahagia mendayung sampan kecilnya tanpa peduli bahwa dia sedang menuju kematiannya. Lari, gunung meletus. Dengan santainya dia menjawab, tidak. Itu sebuah pertunjukan yang sedang Tuhan tontonkan kepada kita. Kami berlari menuju ke seberang, tetapi sudah tidak ada orang satupun di sana. Berlari menyusuri hutan dan semakin histeris, melihat kembang apinya semakin meledak dengan hebatnya. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami, Lewerani. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami, Lewerani. Maafkan kami. Maafkan kami.